Diwarnai desak-desakan, pengobatan Ida Dayak di Cilodong, Depok dibubarkan. Pengobatan alternatif Ida Dayak yang digelar di Madiviv 1 Kostrad Cilodong, Kota Depok, diwarnai desak-desakan. Hal itu bermula ketika ribuan warga membentuk sebuah lingkaran di lapangan tembak yang berada di area Kostrad. Petugas keamanan meminta masyarakat untuk tetap tertib sambil menunggu kedatangan Ida Dayak ke tempat tersebut. Akan tetapi, masyarakat yang sangat antusias justru berdesak-desakan berharap mendapatkan sentuhan ajaib dari Ida Dayak. Di tengah himbauan petugas keamanan agar masyarakat membuat barisan yang tertib, tiba-tiba Ida Dayak muncul dan bergabung di tengah kerumunan ribuan masyarakat. Meskipun Ida Dayak sudah mendapatkan pengawalan ketat dari anggota TNI, tingginya antusias masyarakat semakin tak terbendung untuk mendekati Ida Dayak. Karena desak-desakan yang semakin menjadi-jadi, petugas keamanan akhirnya menarik Ida Dayak dari tengah kerumunan masyarakat untuk meninggalkan area tersebut.